Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Hari ini adalah hari yang spesial untuk Ayah dan juga Umi Kalsu. Sebelum berangkat kondangan, Umi dan juga Ayah berdagang dulu di warung Ayah Rojak dengan menampilkan menu-menu spesial andalan di bulan suci Ramadan. Bukaan yang berisi gorengan dan juga cemilan-cemilan khas dari suku Betawi. Bagi sahabat semua nih yang pengen buka bersama bukber nih di bulan Ramadan, khususnya di daerah Depok, langsung aja main dan juga mampir di warung Ayah Rojak yang pastinya insya Allah siapa tahu bisa bertemu langsung dengan Ayah Rojak, Umi Kalsum dan juga Ayu Ting Ting. Inilah kebahagiaan Mom dan juga Ayah Rojak yang sedang siap-siap menuju suatu pesta bersama dengan anak tersayangnya, yaitu Ayu Ting Ting. Inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama dengan Dr. Ricky Chuan, Ayah dan juga Mom Ayu Ting. Penampilan Ayu Ting Ting menjadi sorotan karena bibirnya yang sangat merona, merah, dan juga dihiasi dengan gaun sari berwarna merah. Senada dengan wajah dan juga warna bibir Ayu Ting Ting yang merona, begitu juga dengan sari yang digunakan oleh Ayu Ting Ting malam hari ini di pesta pernikahan salah satu sahabatnya bernuansa India. Wah, kalau begini jadi ingat sama Syahrul Sehnia ala-ala Bollywood nih pemirsa. Kali ini kondangan Ayu masih ditemani oleh Ayah dan juga Umi. Nanti kalau sudah resmi jadi istri Muhammad Fardana, pastinya kapelan dan juga pastinya selalu ditemani oleh Mas Dana nih pemirsa. Sama dengan Ayah Rojak bertemu dengan Mateo Munes, di mana salah satu sahabat dari Ayu dan juga Mom Aiting yang berkebangsaan India memberikan nuansa yang sangat spesial nih ya di hari yang spesial, di hari pernikahannya nih sepertinya ya pemirsa. Ini dia wajah tampan dari sahabat Ayu Ting Ting yang mengundang Ayu malam hari ini, yang memakai gaun sari berwarna merah bernama Mateo Munes. Dan ternyata Ayu sudah lama mengikuti Instagram dari Mateo tersebut. Ternyata mereka sudah bersahabat sejak lama, mungkin sudah kenal dengan Syahir Syahlia pemirsa. Sehat deh untuk Ayu, alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi bareng dengan Dokter Ricky Chuan. Dan juga pastinya penampilan Ayu Ting Ting tak bisa disepelekan karena selalu tampil all out dan sangat luar biasa. Oke, sama semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama dengan para tamu undangan bernuansa India. Hey, bagi sahabat yang penasaran kemana lagi nih Ayu Ting Ting malam hari ini, yang pastinya setelah selesai dari menghadiri pesta pernikahan sahabat Ayu Ting Ting yaitu Mateo, di sini Ayu Ting Ting langsung pulang bersama dengan Ayah dan juga Umi nih. Istirahat sejenak dan langsung lagi ya main nih ke studio untuk melaksanakan syutingnya. Bagi sahabat yang belum mempunyai pekerjaan, Mimin doakan semoga segera mendapat pekerjaan. Semoga di bulan yang suci ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan pastinya diberikan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the sky on your mind.